Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Keluarga besar Family TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu nih yang gagal mudik lebaran tahun ini, kita bakal kasih satu referensi untuk kamu bisa staycation di situ. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Kami akan membawa Sobat Family TV semuanya untuk staycation di Hyatt Regency, Yogyakarta. Sobat Family TV, Hyatt Regency Yogyakarta adalah hotel bintang 5 yang berada di Yogyakarta yang dibangun dengan mereplikasikan konsep Candi Borobudur. Hyatt Regency Yogyakarta merupakan bagian dari hotel-hotel yang dimiliki oleh Hyatt International. Hotel ini berdiri sejak tahun 1997 dengan lahan seluas 22 hektar. Wow, luas banget ya. Ini dia kamar yang kami pesan. Kamar yang cukup luas dengan tatanan yang sangat rapi dan juga bersih. Wow, ada juga hiasan bunga-bunga loh, udah kayak pengantin baru aja ya. Nah, ini adalah ruangan khusus untuk menyimpan barang bawaan para tamu, seperti koper, tas, pakaian, atau yang lainnya. Kita lihat yuk sekarang kamar mandinya seperti apa. Wow, kamar mandinya juga begitu bersih dan tertata sangat rapi. Ini adalah bathtub, jadi kita bisa mandi sambil berendam ya di sini ya. Kamar hotel ini dibanderol dengan harga bervariasi tergantung dari tipe kamarnya. Untuk standar garden view dibanderol dengan harga kurang lebih Rp1.100.000. Sedangkan untuk tipe kamar deluxe balkoni dibanderol dengan harga sekitar Rp1.300.000. Kami menginap di sini pada saat bulan puasa, sehingga kami tidak mengambil paket breakfast.
Namun kami juga disediakan paket sahur yang langsung diantar ke kamar kami. Menu makanan sahur kali ini enak banget. Saya kasih nilai 100 untuk menu sahur kali ini. Untuk kolam renangnya, Hyatt Regency memiliki kolam sungai dengan lebar 120-150 cm yang dikelilingi dengan taman tropis yang luar biasa adem. Di sini juga ada Kemangi Bistro yang mengusung konsep Open Snow Kitchen dengan menyediakan berbagai macam paket menarik dan juga terjangkau seperti Sunday Brunch, Romantic Dinner di Candi Bentar, dan juga Ramayana Night Market yang menghadirkan sendera tari Ramayana dan hidangan makan malam ala warung. Hotel ini dapat dicapai hanya dalam waktu 10 menit berkendara dari pusat kota. Akomodasi ini berselang 15 menit berkendara dari Bandara Yogyakarta dan juga Jogja Convention Center. Tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi hanya dengan jalan kaki saja dari hotel ini antara lain adalah Monumen Jogja Kembali, Jogja City Mall, dan juga kaki kita refleksiologi. Hotel ini juga menawarkan lapangan golf 9 lubang yang dirancang oleh Visage Golf Design dan lensekap oleh Tong, Clark, and McAlvey. Kedua perusahaan ini berbasis di Hawaii. Thank you.
para tamu juga bisa berkeliling hotel menggunakan Grab Wheel. Ini adalah kendaraan skuter yang dikendari secara otomatis. Untuk bisa menggunakan fasilitas ini, syaratnya adalah memiliki deposit di aplikasi Grab. Untuk perjalanan selama 30 menit, kamu akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Cukup murah ya. Hotel ini memiliki 269 kamar yang terdiri dari 9 kamar suite, 51 kamar Regency Club, dan 209 kamar Garden View. Terdapat kolam ikan di depan lobi hotel, dan anak-anak juga bisa memberi makan. Selain memberi makan ikan, di hotel ini juga disediakan arena bermain Taman Kelinci, di mana anak-anak juga diperbolehkan untuk memberikan makanan kepada kelinci. Di sini, kamu juga bisa dengan jelas banget melihat pemandangan Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu yang sangat indah.
Yang pasti hotel ini bisa menjadi salah satu alternatif staycation kamu yang gagal mudik. Nah, ini dia review kami untuk menginap di Hyatt Regency Yogyakarta. Saatnya saya untuk pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.